Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat Backgroundnya, suatu lingkungannya ini agak sedikit berbeda. Mungkin suaranya juga agak kurang bersih seperti biasanya. Karena ini saya sedang di e, luar kota, lagi ada di perjalanan, makanya ada di kamar hotel. Jadi saya syuting seadanya. Jadi mohon dimaklumi ya, kalau kualitas gambar dan suaranya agak sedikit berbeda. Dan kebetulan kali ini saya memakai baju berwarna merah, artinya ini pasti berita hot. Nah apa ini berita hotnya? Pasti ada dong. Oke, ini mengenai eh, permintaan dari sebagian anda yang meminta Pak tolong dong dibahas Ethereum yang sudah berpindah dari Proof of Work ke Proof of Stake sejak 15 September. Ya, sejak 15 September resmi Ethereum pindah dari Proof of Work ke Proof of Stake. Oke, nah oke lah. Saya sudah pernah bahas mengenai proof of work dan proof of stake. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ulang lagi penjelasan mengenai apa itu proof of work dan proof of stake. Seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini, proof of work itu seakan-akan Anda harus kerja keras gitu ya untuk mendapatkan koin. Nah, yang paling terkenal yang no nomor satu yaitu Bitcoin ya. Anda harus menambang Bitcoin dengan menggunakan peralatan yang canggih, VGA yang mahal-mahal gitu ya. Semakin canggih Anda punya peralatan, maka akan semakin bagus penghasilan Anda sebagai penambang. Sedangkan proof of stake Anda nggak usah lagi pakai peralatan yang mahal. Tapi ada syaratnya Anda harus meletakkan sebagian di staking istilahnya dari Ethereum Anda agar Anda bisa mendapatkan Ethereum, uh, ketika Anda membantu memvalidasi transaksi di jaringan uh, yang baru ini, oke okay lah. Itu garis besarnya ya. Uh, kita lihat yang agak detail walaupun saya bikin tetap uh, bahasa sehari-hari. Proof of work, di sini jelas Anda akan mendapatkan koin ya, berdasarkan dari pekerjaan yang dia lakukan. Apa itu ya Anda harus berinvestasi di peralatan penambangan yang mahal-mahal gitu ya VGA card yang keren yang bagus gitu ya dan menggunakan tenaga listrik yang besar makanya dikatakan Bitcoin ini contohnya uh, dengan jaringan proof of Work-nya yang terbesar itu boros listrik dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan proof of stake tidak perlu pakai peralatan canggih. Anda pakai komputer biasa atau pakai laptop aja bisa mendapatkan koin ya. Uh, bukan berdasarkan uh, peralatan yang canggih gitu ya. Uh, di sini Anda baru mendapatkan koin baru uh, karena Anda membantu memvalidasi transaksi berdasarkan Anda harus taruh dulu seperti Anda taruh deposit gitu ya. Uh, minimum 32 Ethereum. Semakin banyak deposit yang Anda taruh, teorinya, makin banyak koin uh, yang Anda bisa dapatkan uh, sesuai dengan kontribusi Anda ketika memvalidasi transaksi. Oke? Okay? Kemudian, uh, kalau di, uh, singkatnya aja ya, di proof of work, mereka bisa uh, menambang uh, secara, Grup gitu ya, uh, untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, jadi menambang, berbarang-barang gitu ya. Uh, tetapi, kalau yang proof of stake nggak perlu benar-benar decentralized ya kan, uh, dan sangat cost-effective karena nggak perlu listrik yang uh, mahal ya, tidak perlu peralatan yang canggih dan segala macam ya. Nah, jadi, kalau proof of stake ini... Uh, tidak lagi harus pakai peralatan canggih, tidak perlu uh, apa ya, mahal-mahal ya. Gitu deh, kira-kira ya, biar gampang aja lah nggak usah sampai ini. Kemudian, apa yang terjadi dengan Ethereum? Ethereum itu berpindah ya dari proof of work ke proof of stake. Nah, ini proses ini yang sekarang ini yang disebut dari the merge. Jadi dia merging seakan-akan. Tapi ya saya sih kurang suka katanya merging karena kalau merging kan kayak bergabung gitu. Ini enggak. Oke okay lah. Jadi di awal itu kita sudah tahu Ethereum juga ditambang secara proof of work seperti halnya Bitcoin. Semakin canggih peralatan Anda, semakin banyak koin Ethereum yang Anda bisa dapat. Masalahnya apa? Ketika dia berpindah dari proof of work ke proof of stake, jasa-jasa e, yang memberikan e, apa ya imbalan lah gitu ya kepada anda yang bayar sewa alatnya atau atau anda nggak usah sewa lah, anda beli sendiri FPGA yang canggih-canggih yang selama ini anda gunakan untuk menambang Ethereum secara proof of work itu sudah nggak kepakai lagi. Jadi investasi anda selama ini yang sudah anda bangun sedemikian mahal dengan Fiji card yang mahal harganya tidak kepakai lagi. Jadi investasinya itu Anda harus pakai untuk menambang koin lain yang bukan Ethereum. Karena Ethereum sekarang sudah tidak bisa lagi ditambang dengan secara proof of work. Nah, tapi pada waktu itu secara paralel dia membuat satu yang ini biar gampang aja ya. Namanya Beacon Chain, ya. Nah, Beacon Chain ini Cikal bakal, ya, proof of stake. Nah, pada waktu itu dia berjalan bersamaan. ya Sehingga pada saat cut, uh, cut date-nya gitu ya, tanggal 15 September, udah yang proof of work tidak dipakai lagi, dia jadi proof of stake. Saya pakai bahasa sehari-hari ya, nggak usah pakai teknis lah begini gitu, nggak usah. Nah, artinya kalau Anda sudah punya investasi, Peralatan yang canggih, Anda nggak bisa pakai lagi untuk menambang Ethereum. Itu akan menjadi kerugian bagi para penambang yang selama ini menambang Ethereum, ya, dengan cara proof of work, karena itu udah nggak kepake lagi peralatannya. Supaya nggak basir maka peralatan yang canggih-canggih itu harus dia pakai untuk menambang koin lain, Bitcoin kah, atau koin-koin lain yang masih proof of work. Oke. Okay? Karena proof of stake tidak perlu peralatan canggih itu. Ketentuan-ketentuan dalamnya nggak ada yang berubah. Ada sih sedikit, cuman tidak memberikan dampak yang wow luar biasa sehingga Anda perlu usaha keras untuk pindah dari proof of work ke proof of stake. Tidak. Bagi Anda yang selama ini, misalnya cuma mau jual beli Ethereum, tapi Bukan nambang. Kalau nambang, ya, Anda harus buang itu. Yang peralatan Anda yang uh, berdasarkan proof of work masuk ke yang namanya proof of stake. Anda taruh dulu, Anda punya koin, ada mekanismenya, minimum 32 Ethereum untuk masuk. Anda merge ke sana. Nah, jadi Anda yang selama ini menambang Ethereum dengan cara proof of work karena sejak... 15 September dia sudah pindah ke proof of stake, maka peralatan Anda supaya tidak mubasir, Anda mau nggak mau harus pakai untuk menambang koin lain, Bitcoin kah atau yang lainnya yang masih proof of work. Oke, okay? kalau proof of stake tidak perlu, Anda cukup menaruh minimum 32 koin Ethereum untuk bisa masuk sebagai tanda kutip penambang dengan cara proof of stake. Jadi Anda taruh deposit, tanda kutip taruh modal ah gitu kalau proof of work nggak perlu modal modalnya tadi peralatan yang canggih kalau proof of stake modalnya adalah koin ya 32 ethereum minimum nah dampaknya apa dampaknya apa nah ini yang saya bilang menjadi hot ya ini yang saya bilang menjadi sesuatu yang hot karena ternyata SEC security and exchange commission dari Amerika Serikat itu malah sekarang membidik Ethereum. Kenapa? SEC ini kayak OJK-nya lah ya, OJK-nya Amerika Serikat. chairman Gary Gensler menyatakan ya pada tanggal 15 September ketika dia berpindah ke proof of stake ya. <laughs> Maka ini menjadi penambangan dengan cara proof of stake akan dipertimbangkan dan kelihatannya akan pasti gitu ya menjadi sesuatu investasi atau disebut securities investasi karena orang harus deposit dulu kan 32 ethereum minimum ini sama aja ketika Anda menaruh uang Anda ke obligasi, reksadana, saham, Anda kan harus bayar dulu kan? Ada uang yang Anda tanam kan untuk mendapatkan return gitu ya, mendapatkan imbal hasil. Maka SEC ini membidik penambangan Ethereum yang pakai proof of stake karena dianggap dengan Anda menaruh 32 koin Ethereum minimum untuk bisa ikut serta dalam penambangan proof of stake itu dianggap securities atau dianggap investasi. Dampaknya apa? Ya dampaknya akan diatur. Kalau selama ini orang nambang dengan proof of work, nggak diatur oleh SEC. Karena nggak ada koin yang harus dideposit dulu. Yang harus didiamkan gitu. Nah, koin yang didiamkan ini, untuk sekarang ini nggak bisa ditarik. Tapi nanti ada perubahan lagi, ya, baru bisa ditarik. Tapi sekarang ini, untuk masa awal-awal ini, deposit yang Anda taruh, yang minimum 32 Ethereum, itu tidak boleh di-withdraw. Tapi nanti kemudian baru dibuat satu aturan yang memungkinkan Anda withdraw. Nah, artinya ini lebih memperkuat, ini lo investasi, karena Anda taruh kan, Anda, Anda punya Ethereum untuk bisa ikut menambang secara proof of stake. Mulai nangkap ya. Mulai ya. Menarik ya. Nah, sehingga dikatakan harus diregulasi oleh SEC atau OJK-nya Amerika Serikat. Ya, dengan kata lain, ini menjadi suatu masalah buat Ethereum. Ini yang saya bilang berita hot. Oh, penambangan secara proof of stake bagus, mengirit energi 99% plus minus. Iya dong, orang dulu nambang pakai listrik mahal-mahal, sekarang nggak perlu lagi. Dulu nambang pakai uh, peralatan canggih-canggih VGA, sekarang nggak perlu lagi listriknya irit, peralatannya juga irit, bagus. Cuma gara-gara dia harus menaruh atau staking dulu koin untuk boleh menambang secara proof of stake, itu dianggap sebagai securities atau sebagai ya investasi. Ya. Sehingga harus tunduk dengan peraturan SEC, mampus deh. Kira-kira begitu. Ya? Sehingga mereka harus membuka Siapa manajemen di belakang ini gitu ya? Timnya memberikan uh, update financial secara reguler push. Kalau orang harus memberikan update, ini uh, si penambang ini dalam bulan ini mendapatkan keuntungan ini itu harus dilaporkan. Dan resikonya apa aja? Kira-kira gitu kan jadi repot. Ini yang tidak disukai oleh sekarang penambang Ethereum. Kenapa sekarang harganya juga jatuh? Karena ketika dia perpindahan dari proof of work ke proof of stake, banyak penambang Ethereum yang kesel gitu ya. Dia drop, dia jual, dia punya koin, sehingga harga koin Ethereum jatuh. Oke, okay? menarik kan? Menarik bagi saya ini menarik. Kemudian, apalagi hal yang menarik di sini ya? Nah, gini dikatakan. Dengan cara proof of stake tadi sudah saya jelaskan uh, penambang ini ya mendapatkan koin Ethereum yang baru dengan melok atau mem menaruh dia punya koin di stake gitu ya untuk dia bisa membantu memvalidasi transaksi untuk mendapatkan hadiah koin gitu ya. Nah oleh karena itu kata Gensler ya ketika si validator ini ya penambang lah disebutnya validator di sini menstake atau menaruh dia punya koin ini adalah sebuah indikasi bahwa adalah suatu kegiatan investasi publik ya yang ditujukan untuk mendapatkan profit <laughs> menarik ya menariknya ya jadi dia menaruh seperti investasi dengan mengharapkan keuntungan. Iya benar dong, kan dia taruh dulu staking, ya. Nah, ini dia mengklarifikasi bahwa dia berbicara ini mengenai suatu penambangan yang berdasarkan staking, ya, bukan terhadap Ethereumnya, ya, terhadap penambangan yang staking tadi, ya. Astaga, menarik kan? Ya menarik menurut saya, uh, karena Ethereum ini sekarang menjadi uh, Pemimpin pasar yang menggunakan, pemimpin pasar market crypto gitu maksudnya ya. Yang menggunakan proof of stake. Ya. Nah lanjut. Di sini ada pertanyaan lah kira-kiranya. Kary Apakah Ethereum ini uh, lolos uh, tes Howie namanya setelah merge atau setelah yang tadi bergabung tapi saya bilang saya nggak setuju lah tapi oke okay lah karena itu sudah disebut ya tadi Gensler itu bilang SSC Chairman itu bahwa staking eh, mendapatkan kripto secara proof of stake itu likely kemungkinan besar pasti memenuhi howie test ya Suatu standar yang menentukan apakah sebuah aset, dalam ini kan digital aset ya, itu adalah sebuah security atau investasi lah ya, di bawah juridiksi SEC, seperti halnya emas dan lain-lain. Iya, -lain. nah ini dikatakan, test ini sudah ada sejak tahun 1946 ya. Ya udah yang mengatur apakah sesuatu itu disebut investasi ya. Jika orang menaruh sebuah apa uangkah atau apa dengan harapan mendapatkan keuntungan. Jadi menarik bagi saya menarik. Sehingga bagi Anda yang mungkin selama ini menambang Ethereum ini menjadi sesuatu yang tidak menarik. Kenapa ini harus diatur oleh SEC? Apa hak dia mengatur SEC? Eh, SEC, kenapa meng apa haknya? SEC mengatur penambangan Ethereum secara proof of stake, karena ternyata network dari Ethereum ini yang selama ini uh, menambang itu 40% lebih. Itu adanya di Amerika Serikat, yang keduanya di Jerman sekitar 11%. persen. Jadi Amerika berpendapat karena ini terbesarnya networknya itu ada di Amerika Serikat, dia berhak mengatur. Artinya, Anda yang nambang di Amerika Serikat, kemungkinan besar akan diatur oleh SEC-nya atau OJK-nya Amerika Serikat. Tapi kalau Anda nambangnya di Indonesia, di Jerman, ya Anda kan tidak warga negara Amerika Serikat, tidak diatur oleh OJK-nya Amerika Serikat. Tetapi kalau OJK-nya Indonesia ikut-ikutan mengadopsi apa yang dilakukan oleh SEC Amerika Serikat, boleh-boleh aja. OJK bisa bilang, lah Anda kan ketika mau, melakukan validasi transaksi untuk mendapatkan keuntungan, Anda harus taking kan, Anda harus taruh kan koin Ethereum Anda. Itu investasi. Dan itu kemungkinan besar bisa diadopsi oleh OJK Indonesia. Dan juga OJK-OJK negara lain. Why not? Sehingga beberapa penambang Ethereum melihat bahwa ini sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka. Sehingga tidak heran akhirnya banyak yang mendrop, menjual begitu saja ya koin-koinnya. Uh, Kemungkinan dia pakai investasi yang sebelumnya yang dia beli VGN malam-malam untuk menambang koin yang lain. Oke, okay? simple kan? Oke, okay. hot dan hot. Oke, okay. jadi itu aja sederhana ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari anda yang minta saya untuk mereview perpindahan Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake dan dampaknya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.